Yeah. Hai, assalamualaikum. Saya Dediko daripada Lepak Exhaust. Hari ini Dedi nak cerita pasal info sikit. Hari ini ada satu kereta datang, kereta yang bermasalah. 4 kali kedai bro buat exhaust tak keluar suara. Datang ke Lepak Exhaust, kedai yang nombor 5. Sekarang ni Dedi nak bagi tahu apa yang masalah dia, punca dia. Yang fake, kedai-kedai fake ni lah. Ni Dedi bengang ni kan. Sebab apa? Buat kerja 4 kali owner pergi kedai tempat lain, masuk ke kedai Lepak Exhaust 5 kali, sistem tak puas hati. Sekarang ni datang jumpa Daddy. Daddy ni dah macam doktor exhaust untuk setting balik semula sistem exhaust dia. Okey, dekat sini Daddy akan bagi tahu bermasalah apa punca-punca yang disebabkan exhaust tak keluar bunyi kan. Model kereta Honda FC 1.5 turbo. Okey, nanti Daddy info. Okey guys, Honda FC ni dia ada dome pipe. Ini dia punya ram pipe. Okey, ni ram pipe dia. Selepas dome pipe, dia turun ram pipe. Lepas tu dia akan turun ke bawah sampai satu sini ada satu bullet. Dah sampai ke belakang belakang kiri kanan, kiri kanan valve ni. Sekarang ni punca dia, owner ni dia pasang exhaust valve ni nak keluar bunyi. Lepas tu dia tak keluar bunyi. Kedai yang kedua dia pergi tambah ni bullet ni. Korang tengoklah ni tambah bullet ni nak untuk buat apa. Jadi masalah nanti kita dah memanglah keluar tak bunyi. Lepas tu pula bila dia pasang Bastronic ni dia tunjuk ni Bastronic dia piping saiz 2 inci Bastronic saiz 2 inci. Okey, sekarang kat sini apa dia punya masalah tau. Dia punya wedding, anda tengok dia ditunjuk rahsia dekat korang. Inilah wedding, MIG wedding, memang teruk ni. Kau tengok ni wedding ada kesan-kesan dawai. Nampak ni dawai, nampak? Ini semua kerja-kerja hasil orang kata memang teruk. Lagi satu, dia bagi tahu dengan owner ni, dia ditunjuk ni, tengok ni. Dia kata, dia bagi tahu owner ni stainless steel. Yang ni pun dia kata stainless steel. Dia kata ni bukan stainless steel. Orang jangan kena benda-benda yang fake Jadi bagi tahu. Jadi mana nak cerita lah. Nanti dia tunjuk korang kenapa benda ni. Ni tengok ni. Ni bukan steel. Dia kata ni bukan steel. Ni besi campur steel. Nampak macam stainless steel. Okey, kejap lagi dia tunjuk. Okay guys, depan ni korang kena hati-hati lah. Kesian dekat owner ni. Empat kali pergi kedai, buat sistem tak bunyi, wedding tak cantik kan. Jadi dia ditunjuk memang korang nampak macam stainless steel, tapi bukan stainless steel. Ni lah contoh dia. Meh sini. Ni kat tangan Daddy ni magnet. Kalau korang nak tahu steel ke tak steel, boleh try pakai magnet. Kalau dia melekat, bermakna dia bukan steel. Contoh ni besi. Ni besi original besi dia melekat. Nampak? Melekat. Nampak? Melekat. Dan ni pun melekat. Nampak? Kalau taruh magnet dia melekat. Ni melekat ni. Nampak? Dia tarik susah ni. Nampak? Bukan nak tipu. Ni pun ni pun melekat. Nampak? Melekat. Nampak macam steel tapi bukan. Kalau kau nak tahu steel lah, ni steel. Yang buat seronik dia steel. Nampak? Dia tak melekat. Nampak? Dia jatuh. Nampak? Bukan nak tipu. Ni steel. Sebab dia tak melekat. Ni melekat. Tengok nampak. Kalau nak tunjuk dia. Nanti kita tunjuk ni nampak. Dia melekat ni nampak. Bukan dia nak tipu. Nampak? Kalau ni tak melekat. Nampak? Dia tak melekat. Ni baru steel. Jangan kena benda-benda yang fake. Ni sebab ni. Owner dah 4 kali masuk ke lepak itu dah 5 kali. Okey, ni contoh dia ditunjuk. Kalau korang nak tahu steel ni magnet. Nampak magnet. Nampak melekat. Bukan dia nak tipu ni. Tak boleh tarik apa? Susah nak tarik. Nampak? Kalau steel, mudah. Nampak? Ni pun betul. Okey Lepas ni akan, jadi akan tunjuk hasil kerja daripada lepak exhaust. Sekian, terima kasih.
Okay guys, sebabkan benda ni bukan steel, sebab tu dia orang wedding, MIG wedding. Korang tengoklah MIG wedding punya wedding ni. Nampak kamera, nampak. Wedding MIG wedding macam ni punya wedding. Teruk, suka macam macam apa benda lah, jadi pun malah nak cakap. Sebab ni lah dia punca-punca jadi masalah. Dan lagi satu, buat sonic ni, kita orang terpaksa tukar yang lain. Maknanya nasib baik dia ada yang second hand, 2 inci setengah punya. Sebab model Honda ni dia nak buat remap, jadi tak sesuai nak pakai 2 inci, owner nak pakai 2 inci setengah. Nak bunyi dia lagi sedap, nak power dia dapat, lampuah ni, kita tak boleh nak pakai dah. Terpaksa tukar barang second hand. Ha, ni dia barang second hand. Ha, dia ada barang second hand, jadi masukkan ni lah dalam kereta ni. Buat sonic second hand, yang kebetulan ada kat diri, jadi akan masuk dekat Honda FC. Okey, lepas ni anda berhati-hatilah. Ah, ha? Benda-benda macam ni. Ah, ha, jadi nak tunjuk korang doktor apa ni, satu-satu benda yang masalah dia akan cerita dengan korang. Ah, ha, lain kali apa-apa datang jumpa dia dulu eh. Sekarang ni jadi aku nak bagi tahu anda di luar sana, kenapa dekat lepak exhaust kita orang pakai stainless steel wedding, TIG wedding. Setengah-setengah orang kata kedai lepak exhaust mahal. Kenapa dia orang kata mahal tapi dia tak tahu apa yang barang kita guna. Setengah-setengah kedai dia tak ada guna langsung flank. Dekat di lepak exhaust, korang tengok ni. Ni nampak ni. Inilah flank untuk penyambung. Kalau korang nak tahu, flank ni flank. Jadi kat sini kita wedding, TIG wedding. Ha, korang tengok eh, kita orang wedding, TIG wedding. Bukan pakai MIG wedding. Okay guys, setengah-setengah kedai dia tak pakai wedding, TIG wedding. Dia orang pakai MIG wedding. Untuk di kedai lepak exhaust, kita pakai TIG wedding. Kalau korang nak tahu macam mana MIG wedding punya cara wedding, Amir jadi tunjuk. Okay, korang tengok sini. Ni dah dia MIG wedding. Apa sini? MIG wedding. Korang tengok cantik ke tak cantik? Kalau korang nak tengok cantik, ni dia TIG wedding. Ni dia TIG wedding. Korang nak wedding macam ni lah, baru-baru kereta anda.